Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat WJB Channel dimanapun berada. Semoga kita semua diberi selamatan, berkah, panjang umur, sehat badan dan murah rezeki. Kali ini WJB Channel akan meliput kedatangan atau kunjungan dari Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat pekerjaan jalan poros desa Tanggul Rejo, Kuala Lupang, Kecamatan Tambunganen, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Semoga dengan adanya video ini terhibur dan selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Sejauh ini untuk pelaksanaan kegiatan karya bakti TNI, untuk ruas yang kita monitor yaitu ruas desa Kuala Lupak menuju ke Tanggul Rejo. Itu sudah didampingi oleh pihak Korem 101 Antasari bersama dengan perangkat desa, desa Kuala Lupak dan desa Tanggul Rejo juga bersama dengan konsultan pengawas. Sejauh ini untuk progres pekerjaan yang kami monitor sudah mencapai hampir 50% di pertengahan pekerjaan ini. Jadi kami targetkan mudah-mudahan nanti pada saat bulan Juli ke depannya pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Dan juga untuk kondisi sosial budaya untuk di daerah ini, baik desa Kuala Lupak dan Tanggul Rejo, sejauh ini sudah sangat baik dan masyarakat sangat mendukung untuk pelaksanaan dan keberhasilan dari program karya bakti TNI antara pemerintah Provinsi Kalsel dan Korem 101 Antasari. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah desa Kuala Lupak yang Kecamatan Tambunganen, Kabupaten Barito Kuala, mengucapkan terima kasih atas terbangunnya jalan kami di desa Kuala Lupak, yang mana jalan yang dibangun ini sekitar 5 kilo dan cor beton sekitar 1 kilo 700. Saya ucapkan terima kasih kepada Pemdes Provinsi dan Gubernur Kalimantan Selatan Paman Dirin terutama, dan kepada TNI Korem 101 Antasari yang mana telah ikut berperan membangun desa kami yaitu Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tambunganen, Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala. Alhamdulillah pekerjaan sudah mencapai 70% dari pekerjaan yang sebenarnya. Banyak kendala di lapangan karena medan yang begitu sulit dilewati untuk membawa material. Alhamdulillah dengan kerja keras dan upaya para pihak anggota TNI hingga saat ini bisa terrealisasi sekitar 75% dan hampir 100% lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
pengamat. Charger on. Thank you.
hingga sore hari ini telah menerima kunjungan monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD terhadap kegiatan program karya bakti, yang mana program karya bakti ini merupakan program kerja dari Dinas Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Korem 101 Antasari. Pada kegiatan pagi hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi yang cukup baik dan cukup memuaskan dari dinas maupun dari pembekal. Kemudian kami juga berupaya agar kegiatan ini dapat semaksimal mungkin dapat terrealisasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat setempat. Walaupun selama pekerjaan kami mendapatkan banyak sekali hambatan, gangguan serta hambatan yang kita hadapi karena kita terkendala adanya musim curah hujan yang sangat tinggi serta naik pasang surut air laut. Namun dengan adanya upaya yang sangat keras dan maksimal dari prajurit Korem 101 Antasari, kami insya Allah ke depan akan kami selesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan serta Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan kegiatan program karya bakti ini adalah Korem 101 Antasari memberikan dampak yang baik atau membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kesulitan rakyat. Dalam hal ini, kesulitan dalam akses lalu lintas, akses evakuasi kesehatan yang selama ini dilaksanakan, dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berada di Desa Kuala Lupak dan Desa Tanggulrejo. Harapannya dengan adanya pembuatan jalan ini akan sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kuala Lupak dan Tanggulrejo serta meningkatkan perekonomian serta memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat khususnya di Desa Kuala Lupak dan Desa Tanggulrejo. Terima kasih. Antasari, tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babinsa Tanggurjo, Sersan 1 Mulyadi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membangun jalan poros dari Tanggurjo menuju Kuala Lupak. Alhamdulillah, saya mewakili dari warga masyarakat Tanggurjo mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya karena mana warga masyarakat saya udah merasakan jalan yang selama ini udah dibangun dari pihak TNI dan juga dari pemerintah setempat. Harapan saya untuk kedepannya dari Tanggurjo bisa dibangun lagi jalan poros menuju ke daerah Pemurus karena ini yang diharapkan dari warga saya, karena khusus untuk Tanggurjo menuju daerah Pemurus itu jalannya sangat sangat memprihatinkan.
mudah-mudahan harapan dengan besar saya selaku Babinsa bisa dari pemerintah setempat membangunkan jalan untuk warga saya. Mungkin itu yang sekiranya dapat perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, salam-salam Pak Andi. Kalau itu mau masuk, kalau 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 mau masuk, kalau